Dua. Boleh. Tarik. Welcome back to my channel bersama saya Asi di sini. Jadi di Jerman ini sekarang cuacanya sudah memasuki musim winter ya, jadi terasa sangat dingin. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube aku, welcome ya, salam kenal semuanya. Mohon dukungannya untuk subscribe channel YouTube aku, okay? Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Karena di Jerman ini berhubung cuacanya dingin, jadi enaknya makan yang hangat-hangat gitu ya kan, yang kuah-kuah. So di sini aku ada bakmi ayam spesial ya. Ini bakmi ini makanan khas Indonesia yang Kak Turi bawa ketika berkunjung ke rumah aku. Jadi Kak Turi berikan aku bakmi. Jadi so hari ini aku mau masak bakmi ini ya. Di sini udah ada cara-caranya, sangat simpel ya. Tinggal aku panasin dulu untuk masak mie-nya gitu. Jadi lengkap ya menunya. Ini ada apa cabai-cabainya. Oke, sebentar aku mau panasin dulu kuahnya. Oke, sembari aku udah panasin itu. Ya, sembari aku udah panasin, sekarang aku mau kasih tunjuk menunggu airnya mendidih. Kalau aku masukkan bakminya, aku mau kasih tunjuk apa-apa aja yang Kak Turi bawa ya dari Indonesia. Kemarin waktu Kak Turi datang ke rumahku kunjungan, dia kasih aku banyak ya. Dia bawa aku bakmi ya, dua bakmi. Terus dia bawa aku yang spesial ya. Oke, ini aku akan kasih tunjuk ya. Let's go. Nah, ini dia aku kasih tunjuk spesial yang Kak Turi bawakan sama aku. Terus aku sangat suka banget ya. Oke. Nah, ini dia Kak Turi kasih aku tas. Dan tas ini sangat cantik. Aku bener-beneran suka, apalagi warnanya juga. Terus motifnya juga bunga-bunga. Ya, Kak Turi kasih aku ini. Ini sebenarnya tas kesukaan Kak Turi, jadi dia kasih sama aku. Sebenarnya tas ini dia mau bawa ke Indonesia kemarin untuk oleh-oleh sama keluarganya. Namun karena berhubung timbangannya overload, maksudnya lebih, jadi dia nggak bisa bawa ke Indonesia. So, tas ini dikasih sama aku, dihadiahkan sama Kak Turi sama aku. Gimana, cantik kan? Ini apalagi aku suka motifnya bunga ya, aku suka banget. Terus ada lagi yang Kak Turi kasih apa ya, gimana aku letak. Oke. Dan ini juga sebenarnya Kak Turi juga mau bawa ke Indonesia untuk saudaranya, untuk keluarganya ya. Lagi-lagi karena timbangan Kak Turi udah melebihi, jadi nggak bisa dibawa, sehingga kata Kak Turi kalau disimpan di sini kan nanti sayang gitu ya. Kalau Asi mau, kakak bagi sama Asi, karena nanti setelah habis lahiran Asi bisa pakai lagi, karena Asi pasti kembali ke bentuk semula lagi. Ya mudah-mudahan ya ke bentuk semula. Kalau dulu masa gadis timbanganku 47 kilo, sekarang 61 kilo. Semoga kembali lagi, nggak usah 47, 50 kilo aja deh gitu. Dan ini bajunya cantik kan. Nah, Kak Turi kasih aku baju ini. Nah, ini bajunya size-nya kecil ya. Kalau aku timbangan 47-50, ini size ku banget ini. Ya, cantik kan? Ya. Jadi Kak Turi kasih aku ini. Baju terus ada lagi. Jadi Kak Turi kasih aku dua buah baju. Nah, ini dia. Yes. Ini baju terusan ya. Baju gaun gitu ya. Dan aku suka motifnya bunga terus kepingpingan gitu.
Nah, ini karena kesukaan aku banget gitu. Jadi makasih banget Kak Tuli udah ngasih aku hadiah ini ya. Jadi terus saya sangat suka, seneng banget kasih dapat hadiah yang mewah-mewah seperti ini dari Kak Turi. Nah, itu dia hadiah yang Kak Turi kasih sama aku. Jadi waktu Kak Turi datang ke rumah aku kunjungan, Kak Turi kasih aku bakmi 2 bungkus, terus apa ya, dia kasih aku juga tas, baju, terus masih banyak lagi makanan yang dia kasih. Dia kasih makanan si apa, cumi-cumi juga yang udah dimasak dari rumah, tapi sekarang cumi-cuminya udah habis, sudah aku santap. Ya, dia bawain aku 1 bontot itu cumi-cumi. Terus Kak Turi juga ngasih aku juga ikan asin. Wow, aku suka banget ikan asin yang udah digoreng juga. Ini aku kasih tunjuk, kayaknya mikku itu udah masak ya. Itu suamiku yang ngambil ahli masaknya. Sekalian yuk kita ke dapur, aku kasih tunjuk ikan asin terus sama bakminya yang udah jadi seperti apa. Nah, ini dia ikan asinnya ya yang Kak Turi kasih. Jadi ini udah digoreng, tinggal dipanasin ya. Yang dikasih pokoknya banyak lah yang Kak Turi gontotin, ikan asin terus cumi-cuminya. Cumi-cuminya sayangnya udah habis juga semalam baru aku makan gitu. Jadi inilah dia hadiah-hadiah yang Kak Turi dibawa ya waktu kunjungan ke rumah aku kemarin. Ah, dia kasih aku banyak makanan dan juga dia kasih aku baju, tas, pokoknya Kak Turi the best lah. Udah kayak kakakku kandung gitu ya kan. Pokoknya bisa dibilang kakak atau kayak mama juga untuk aku. Karena Kak Turi adalah orang Indonesia pertama kali yang aku temui di Jerman ini. Ya, itu dia. Yang bisa aku kasih tunjuk apa-apa aja oleh-oleh dari Kak Turi saat Kak Turi datang kunjungan ke rumah aku. Jadi sekarang karena minyak udah masak, suamiku udah buatkan, sekarang aku mau makan. Nah, ini dia hasil minyak. Bakmi. Oh. Yummy, bakmi Indonesia. Jadi ini aku mau makan dulu bakminya ya. Mari makan semuanya. Enak banget bakminya disantap lagi panas-panas gini. Tapi ini Pak Bul ini suka gangguin aku lagi makan. I don't give to you. This is mine. Oh, sorry, Rena. You can not. This mine. What? Aku mau lanjut makan dulu ya. Dan terima kasih buat semua sahabat AG yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Sampai di sini dulu ya video aku. Sampai jumpa di next video berikutnya. Yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk subscribe ya. Yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Silakan klik loncengnya supaya mendapatkan notifikasi pemberitahuan kalau aku upload video-video terbaru. Dan sampai jumpa di next video berikutnya. Bye-bye. Salam dari Jerman.